Okey, satu topik yang seterusnya yang perlu kita lihat tu adalah bagaimana untuk menguruskan sumber. Ya. Seperti yang telah kita ketahui pada video-video yang sebelumnya, yang mana kita ada lebih kurang 4 sumber penting, ya, 4 sumber penting di dalam pembinaan, ya, sewaktu pembinaan yang kita gelar dia sebagai 4Ms. Satu adalah manpower. Kemudian adalah material. Kemudian adalah machine. Dan seterusnya adalah manpower. Money. Jadi keempat-empat ini kita kena uruskan dengan baik. Ya. Yeah. Kalau kita lihat satu persatu, ya, yeah, kita lihat satu persatu manpower. Ya. Yeah. Manpower akan dilihat daripada aspek siapakah entiti yang memayungi manpower tersebut. Ya. Kalau entiti tersebut adalah kontraktor, maka secara umumnya mereka perlu pekerja-pekerja untuk melakukan kerja-kerja fizikal di tapak bina. Ya, secara umumnya. Jadi manpower ini. Manpower ini dia ada dia punya kaedah pengurusan dia yang mana kita akan pelajari kelak, ya, di mana ia berkaitan dengan bagaimana untuk kita organize, ya, untuk kita organize manpower ini. Antara kaedah organize yang kita boleh buat, ya, adalah labeling. Dan yang kaedah kedua adalah smoothing. Kaedah-kaedah ini akan diterangkan pada video yang seterusnya. Bagaimana untuk dapatkan manpower seperti yang telah saya explain tadi, kalau kontraktor mereka memang perlukan manpower bergantung kepada saiz kontraktor tersebut. Kalau besar mungkin manpower yang mereka perlukan banyak. Dan biasanya manpower ini, jika tidak cukup manpower daripada rakyat tempatan, maka kita perlu mengambil warga asing untuk menjadi manpower kita. Ya, so di sini akan terbitnya aspek-aspek seperti permit, ya, permohonan permit dan sebagainya. Okey, pecahan manpower, ya. Anda boleh lihat website CIDB, eh, yang mana ia mengumpulkan data untuk manpower, data cost, eh, data cost untuk manpower, machine, eh, material, yang mana dinamakan sebagai My N3C. My N3C, eh, ia dimiliki oleh CIDB. My N3C CIDB. Manpower ini, mereka telah, anda boleh saja pergi ke website MyN3C, anda login, anda buat username anda sendiri dan kemudian anda boleh lihat data untuk negara up to 2020 yang latest. Eh, anda boleh lihat data kos untuk manpower untuk satu hari berapa gaji mereka. Eh, MyN3C telah mengelaskan manpower di construction dalam empat kelasan umum. Eh, iaitu satu adalah mengikut kepada kompetensi. Yang kedua adalah mengikut kepada nationality. Kompetensi ini terbagi kepada dua saja, iaitu mahir dan yang kedua separa mahir. Manakala nationality adalah, yang pertama adalah tempatan, local, ya, local. Yang kedua adalah asing. Jadi mereka ada data kos untuk manpower yang mahir tempatan, yang mahir rakyat asing, separa mahir tempatan dan separa mahir rakyat
warga negara asing. Eh, tu untuk manpower. Perbezaan antara mahir dengan separa mahir, kebiasaannya, eh, perbezaan di antara ini kebiasaannya akan bergantung kepada experience. Selain daripada sertifikat yang mereka ada, eh, sijil-sijil yang mereka ada. Jadi apa yang penting di sini apabila kita cuba nak kaitkan pengurusan manpower kita dengan video-video sebelum ini, ia akan sangat berkait dengan kita punya construction sequence. Eh, construction sequence. Katalah kita mula dengan mobilization. Kita bawa pekerja mesin ke site, kemudian kita buat tiering, yeah. Kemudian kita buat substruktur, kerja-kerja substruktur, kemudian kita buat kerja-kerja superstruktur. Kemudian selepas superstruktur, kita buat kerja-kerja superstruktur, yeah. Selepas tu kerja-kerja infrastruktur, buat jalan, buat longkang dan sebagainya, kemudian buat kerja-kerja kemasan, ya. Yeah. Kerja-kerja kemasan yang mana kita pasang tiles, kita cat dan sebagainya, kemudian pada siap. So kalau ikutkan, kita kena susun, kita kena tahu sequence kerja kita dan kemudian barulah kita boleh menyusun bilangan pekerja. Ya, yeah. Yang mana secara umumnya bilangan pekerja itu kebiasaannya ia akan meningkat pada peringkat pertengahan pembinaan. Mungkin bilangan pekerja waktu awal-awal masuk ke site mungkin tak ramai, tapi apabila sampai ke substructure, superstructure, infra, dia semakin ramai. Seperti ini, ya. Yeah. Graf keperluan pekerja, ya. Yeah. Kerja. Jadi daripada di sini barulah kita kena pertimbangkan berapa ramai yang kita perlukan, kompetensi apa yang kita perlukan untuk pekerja kita pada fasa-fasa yang berbeza dan keperluan lain yang difikirkan perlu. Jadi di sini di aspek manpower ini akan dibincangkan dengan lebih lanjut, yang mana kita akan lihat on leveling dan juga on smoothing, ya. Okay, well. Kemudian kita pergi pula kepada bahan binaan, ya. Bahan binaan ni memang satu perkara yang sangat penting, ya, di dalam pembinaan. Di mana kita akan tukarkan bahan-bahan binaan ini kepada satu physical facility, ya. Jadi secara umumnya kadang-kadang bahan binaan ini akan mengambil cost, ya, sehingga 60% daripada pembinaan, ya. Kalau kamu lihat nota yang disediakan, dia mengambil sehingga 60%, ya. Jadi apa yang penting di sini, antara yang penting di material adalah kebiasaannya kita akan relate dengan quality. Bukannya kita tak pentingkan quality pada manpower, pada mesin, tetapi kita juga pentingkan quality pada material yang kita perlu gunakan suatu pembinaan, ya. Selain daripada quality, kita akan tentukan juga quantity material yang kita perlukan, ya. Quality, quantity, ya. Dan kaedah kita nak dapatkan, ya, jenis bekalan yang akan kita dapatkan jauh ke dekat dengan site kita. Kalau kita nak maintainkan sustainability dalam material, ya, dalam perolehan material ataupun dalam mendapatkan material, kita akan prioritize ataupun kita akan utamakan pengambilan material ataupun bekalan material yang diambil daripada kawasan yang terdekat dengan site, construction site. Kerana apa? Kerana dalam masa yang sama kita dapat kurangkan carbon footprint, ya. Kita nak ambil barang di supplier dekat, jadi kita tidak perlu travel yang jauh, ya, dan sebagainya. So itu antara elemen-elemen sustainability yang boleh kita embedkan di dalam perolehan material ataupun bahan. Dalam masa yang sama, bila kita bercakap pasal material, dia mestilah
melalui proses-proses asas, yang mana antara proses-proses asas itu adalah kita kena kira dulu berapa banyak yang kita perlukan. Lepas tu dia ada kuantiti. Selepas kita kira berapa banyak kita perlukan, barulah kita pesan, membuat pesanan ataupun kita order material tersebut. Kemudian selepas kita buat pesanan, ia juga berkait rapat dengan bila material tu, bila, di mana, bila material tu perlu datang ke site, di mana kita nak letakkan material tersebut, termasuklah penyimpanan dia, di mana hendak diturunkan material tersebut di site, adakah di tengah-tengah site tu ataupun di hadapan site office, kat mana kita nak simpan. Kemudian dalam masa yang sama, dalam pesanan kita tu, kita kena fikirkan juga tentang wastage ataupun pemaziran. Contohnya kita perlukan 50, katakanlah kita perlukan 50 batang besi. Tak, adakah kita akan order tepat 50 batang besi ataupun mungkin kita akan lebihkan mungkin dalam 2 hingga 3% lebih batang besi yang kita order, supaya mungkin akan ada batang besi yang rosak dan kita ada batang besi yang spare. Jadi itu antara kaedah untuk menguruskan sumber material. Okey, kemudian kita akan lihat, kita akan lihat on machine, loji dan peralatan. Machine ini, secara umumnya memang kita akan gunakan banyak mesin di dalam projek pembinaan, kerana selain dapat menjimatkan masa, ia dapat melakukan kerja-kerja dengan lebih efisien, dengan syarat kita memilih mesin yang efektif. Mesin juga dapat mengurangkan penggunaan tenaga buruh yang banyak. Say for example, kita gunakan excavator untuk membuat kerja-kerja pengorekan. Ia akan dapat menjimatkan tenaga buruh yang ramai, sebab excavator sekali dia korek, dia akan dapat mengorek kawasan yang satu kuantiti ataupun isi padu yang banyak. Okay, jadi tata cara mesin ni, selain daripada dia hampir sama dengan material, selain daripada kita kena fikirkan kegunaan mesin ini pada fasa yang mana, kalau fasa mobilization, of course kita akan perlukan mesin. Fasa site clearing, of course, perlukan mesin. Semua fasa ini perlukan mesin. Jadi akan ada persoalan di situ. Apakah jenis mesin yang kita perlukan? What juga dia punya quality mesin, output yang boleh dihasilkan oleh mesin. Adakah ia efisien? Where, kat mana kita nak dapatkan? Yang mana mesin ni biasanya sama ada kita sewa, kita beli ataupun kita pajak atau lease. Kita nak sewa ke, kita nak beli ke? Itu antara benda-benda yang kritikal yang kita kena fikirkan untuk mesin. Mesin pula ada pelbagai jenis mesin. Persoalan tu akan terjawab pada persoalan what. What kind of machine that we need? What kind of machine that is suitable for that particular work? Machine ada yang machine berjentera dan machine yang tidak. Kalau kita cakap machine adalah berjentera, tetapi kalau kita cakap pasal tools, tools, peralatan, ada peralatan yang berjentera dan ada peralatan yang tidak berjentera. Peralatan yang tidak berjentera itu contohnya seperti tukul besi. Tukul besi kita perlu operatekan menggunakan kaedah manual. Kalau peralatan yang berjentera, contohnya electric driller, kita drill dinding menggunakan gerudi elektrik, itu adalah salah satu peralatan yang bermesin. Selain daripada itu, mesin juga ada yang mesin yang besar. For example, banyak kita gunakan mesin yang besar di fasa clearing, di mana kita nak bersihkan tanah. Of course, kita akan gunakan backhoe ataupun tractor ataupun back pusher, front loader,
lori membawa tanah, dan mereka ini datang dalam pelbagai sains dan juga dalam pelbagai ciri. Ada mesin yang besar ni menggunakan roda bertayar biasa, ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, ada mesin yang datang dengan roda bertayar biasa, ya. Seperti ini digelar sebagai front loader, ya. Dia bertayar biasa. Ada mesin yang datang dengan crawler track. Dia berantai, roda berantai. Ini adalah excavator. Dia akan excavate tanah. Ya. Jadi penggunaan mereka ini akan juga didasari oleh keadaan site itu sendiri, ya. Keadaan tanah itu sendiri. Okey. Jadi selain daripada apa yang telah saya terangkan tadi, akhir sekali adalah bagaimana untuk kita menguruskan duit. Ya. Pengurusan duit sebenarnya kita boleh embed. Kita boleh embed di dalam kita punya scheduling. Dalam kita punya scheduling, sama ada kita punya scheduling yang secara umum yang menggunakan bar chart. Ataupun scheduling kita yang menggunakan EOA ataupun PDM, ataupun scheduling kita yang menggunakan electronic version software Microsoft Project ataupun Primavera ataupun Bentley Synchro. Ketiga-tiga kaedah ini, ya, kaedah bertulis ataupun elektronik ni dapat track kita punya money yang kita gunakan dari masa ke semasa, ya. Ini kerana supaya untuk mengelakkan kita daripada membuat anggaran yang salah, tersilap memasukkan nombor. Dan apa yang kita paling takuti adalah apabila kita punya kos itu melebihi bajet. Kita bajetkan RM10 tetapi tiba-tiba kita telah keluarkan kos sebanyak RM15. So kita dah overshoot kita punya bajet. Itu kita bercerita tentang RM10, tetapi di construction industry mungkin yang paling sedikit terlibat adalah nilai ribu, nilai ribu ke ratus ribu ke juta. Kita takut kita overshoot kita punya bajet dengan lebih severe, eh. Okay, jadi sebab itulah kita kena buat perancangan untuk kos, penggunaan kos dan sebagainya, yang mana kita boleh track menggunakan alat-alat ataupun kaedah-kaedah seperti ini. Yeah. Jadi sebenarnya untuk money dia sebenarnya akan merangkumi. Kemudian dia akan merangkumi kesemua yang di atas ini. Manpower, material, mesin, kesemua mereka ini hanya kita boleh ada dengan adanya duit. Jadi kita kena pastikan bahawa pengurusan sumber, terutamanya untuk 4M ni, dibuat dengan selaras. Sinergi, mereka perlu ada sinergi antara mereka. Contohnya kalau kita cuma ada limited money, kita cuma ada nilai ini je. Jadi berapa ramai manpower yang kita boleh hire? Mungkin macam tu kita punya kaedah pengurusan. Ataupun kalau money tak ada masalah, tetapi masa yang ada masalah. Kita tak ada masalah duit, tetapi kita kena siapkan setahun. Jadi kalau macam tu, mungkin manpower kita boleh hire ramai. Sebab tak ada masalah duit. Begitu juga dengan material. Contohnya klien nak bangunan tersebut sangat berkualiti, dia tak ada masalah duit pun. Jadi kita akan ambil material yang sangat baik saja, kemungkinan besar. Dan seterusnya. Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang penting, ya. Selain daripada perkara-perkara umum yang kita kena pastikan bahawa kesemua ini
perlu ada kualiti. Kualiti dalam pengurusan dia. Ya. Jadi sebab itulah saya telah explain pada video yang lebih awal, ya. Kebiasaannya untuk projek-projek yang baik, ya, mereka ada SOP. Kita namakan sebagai SOP ataupun mereka ada standard. Standard yang perlu ikut. Yang biasanya mereka akan berlandaskan kepada drawing and specification, ya. Kena ikut keperluan drawing and spec. Apa yang klien nak, itu yang kena deliver, ya. Kalau klien nak tiles ataupun jubin lantai grade A heavy duty, maka kita kena supplykan benda tu, kena ikut kepada spec yang diperlukan, ikut kepada keperluan projek, ya. Jadi kita boleh maintain kualitinya, kualiti pada akhir projek tersebut. Baiklah, kita telah tiba kepada subtopik kita yang terakhir, ya. Subtopik kita yang terakhir berkaitan dengan pengurusan dokumen dan lain-lain. Untuk pengetahuan kalian bahawa banyak banyak dokumen yang terlibat, ya, di dalam proses pembinaan, ya. Saya hanya akan sentuh beberapa dokumen yang penting, ya, beberapa dokumen yang penting yang perlu disediakan. Kalau kita lihat daripada fasa pembinaan keseluruhan, ya, kita ada fasa planning, ya. Kemudian kita ada fasa design. Kemudian kita ada fasa tender. Kemudian kita ada fasa construction, ya. Fasa construction kita di sini panjang sedikit sampai nak habis. Dalam fasa construction kita ada di sini kita ada katalah kita terus pergi kepada clearing, ya. Clear. Kemudian di sini kita ada substructure. Dan di sini kita ada superstructure. Kemudian di sini kita ada infrastructure. Kemudian di sini kita ada finishing. Okey. Dalam keseluruhan sequence ni banyak banyak dokumen yang terlibat, ya. Untuk planning dengan design saja kita of course di sini kita akan ada drawing, ya. Sini kita akan ada drawing yang utamalah yang kita kena sediakan, drawing yang utama. Dan drawing ni tak boleh nak dibuat sembarangan, ya. Perlu dibuat oleh arkitek, engineer yang bertoliah, ya. Dan kemudian dalam fasa tender kita dah boleh ada drawing yang kita bawa daripada fasa design. Kemudian kita keluarkan spesifikasi itu bermaksud contohnya yang paling mudah begini, klien tu dia nak contohnya dia nak finishing jenis apa, dia nak cat jenis apa, dia nak jubin ataupun tiles jenis apa. So itu akan terduduk di dalam spec, ya. SOP dan sebagainya pun ada di sini, dah boleh terbit di sini, ya. Kemudian masuk ke fasa construction. Masuk saja ke fasa construction, sebelum masuk ke fasa construction, sebelum tender boleh dijalankan, ya. Sebelum masuk ke fasa construction, antara dokumen yang penting, ya, antara dokumen yang penting di fasa construction tu adalah kebenaran merancang, ya. Kebenaran merancang ni daripada pihak berkuasa tempatan, PBT. Kita kena mohon, ya, kalau kita nak buat projek di situ, kita kena mohon kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Kemudian apabila masuk ke site, kita kena ada CR, eh. CR ni adalah related to contractor all risk.
Ini adalah berkaitan dengan insurans. Dan kemudian dalam masa yang sama, permit of work, setiap kerja yang ada dalam sini, dalam fasa konstruksi ini, ada yang memerlukan permit of work. Termasuklah juga contohnya kalau kita nak pasang perancah ataupun scaffold, kita perlu ada permit untuk pasang. Workers kita juga kalau kita nak bawa masuk ke dalam site, kalau mereka perlu ada permit of work, terutamanya untuk workers yang foreign, yang asing, ada permit of work. Banyak dokumen yang terlibat, banyak dokumen terlibat. Kemudian bila projek hampir nak telah siap, kita kena selesaikan isu CCC, Certificate of Completion and Compliance, di mana ia adalah sijil yang menyatakan bahawa projek itu telah siap dan telah comply dengan apa-apa keperluan daripada klien, pihak berkuasa, tempatan dan sebagainya. Kalau dulu kamu selalu dengar perkataan ni, CF, Certificate of Fitness, tetapi sekarang mereka telah menggunakan yang lebih komprehensif, dokumen CCC. Okey, itu antara perkara-perkara penting, dokumen-dokumen penting yang perlu ada. Oleh yang demikian, disebabkan banyaknya dokumen, banyaknya resources yang perlu diuruskan dan sebagainya. Terutamanya kalau kita lihat di fasa pembinaan. Jadi sebab itulah kita perlukan leader, kita perlukan penyeliaan. Kita perlukan orang yang boleh menyelia, mengawal. Jadi sebab itulah di dalam fasa pembinaan, kalau kita fokus pada sini, fasa pembinaan, kita adalah leader ni di sini. Mungkin digelar sebagai construction manager. Mungkin digelar sebagai site manager. Mungkin digelar sebagai site engineer. Dan yang berkaitan dengan kerjaya kalian selepas kalian graduate diploma, berkaitan dengan site supervisor. Kalau di bahagian ini, kebiasaannya kalau saya bercerita tentang lepasan diploma, kalau di bahagian ini biasanya mereka akan digelar sebagai posisi mereka sebagai assistant engineer, assistant QS, quantity surveyor, biasanya dua lah, assistant engineer, assistant QS untuk diploma level. Baiklah, jadi di situ adalah penting untuk leader-leader ini tahu cara untuk menguruskan fasa-fasa pembinaan. Untuk site supervisor ni, untuk site supervisor, bahasa Melayunya biasanya orang gelar sebagai penyelia tapak. Ada juga yang menggelar dia sebagai kerani tapak. Ada yang menggelarnya sebagai COW, iaitu Club of Work. Kerani, COW, Club of Work. Baiklah. Tugasnya banyak dan bukan mudah juga untuk menjadi site supervisor, penyelia tapak, kerani tapak ataupun COW. Gantung pada nama yang diberikan oleh construction tersebut. Sebab ada pelbagai nama yang boleh digunakan, di sini. Well, jadi kalau begitu, maksudnya sekarang kita nampak bahawa katakanlah kalau kita merujuk kepada leader yang saya tuliskan di sini untuk bahagian site saja, kerja-kerja di site. Katakanlah construction manager ni adalah orang yang pertama. Mungkin site manager ni orang yang kedua.
Mungkin ada satu construction manager tapi dia ada tiga site. Jadi dia ada tiga site manager. Mungkin bawah site manager tu dia ada orang yang ketiga iaitu site engineer untuk membantu dia. Dan mungkin di bawah site engineer tu dia ada ramai site supervisor untuk membantu dia. Kalau kita jadikan nombor 1, 2, 3, 4 ni sebagai hierarki, ya, sebagai hierarki iaitu organization chart, ya. Katakanlah nombor 1 ini di sini. Kemudian bawah dia tu ada 3 orang site engineer, site manager. 2 orang yang bernombor 2 di sini. Di bawahnya pula ada site engineer. Setiap site ada site engineer seorang. Bawah dia ni ada orang yang bernombor 3. Di bawah orang yang nombor 3 site engineer, dia ada katakanlah site ini semua berharga, mempunyai kos yang sama. Jadi dia mempunyai site supervisor yang bilangannya sama. Katakanlah ada 2. Site supervisor nombor dia 4. So orang yang keempat, orang yang bernombor 4 di sini. Jadi hierarki ini, hierarki ini tidak fix. Ia mungkin berubah bergantung kepada macam mana site itu diuruskan. Ini kita cakap pasal site, masih ada lagi yang pasal ini, yang kita saya rasa saya tak sentuh yang sebelah sini lah. Jadi di sini kita nampak line of communication, di mana site supervisor dia akan report kepada site engineer, kemudian site engineer akan report kepada site manager, dan kemudian site manager akan report kepada seorang construction manager, for example. Dia ada line of command yang mana mereka perlu, yang mana mereka perlu patuhi lah, patuhi. So jika anda sebagai site supervisor, akan ada banyak kompetensi yang diperlukan sebenarnya, bukan mudah untuk jadi site supervisor yang baik. Walau bagaimanapun, CIDB telah mengeluarkan satu standard untuk competent site supervisor. Anda rasa jika anda perlu untuk menambahkan ilmu untuk menjadi site supervisor yang baik, maka CIDB telah menyediakan kursus ini yang mana anda boleh ambil. Di mana ada hierarki dia juga. Apabila anda telah ambil kursus site supervisor pada certain period, beberapa tahun akan datang, anda boleh upgrade skill anda untuk naik menjadi construction manager. Apabila anda telah mencapai suatu tahap tertentu, anda boleh naik menjadi project manager. Itu PM. Ketiga-tiga ini adalah di-endorse oleh CIDB. CIDB adalah satu organisasi yang memayungi industri konstruksi kita, di mana mereka lah yang mempunyai akta dan mereka boleh menjalankan enforcement, menjalankan enforcement terhadap konstruksi industri Malaysia. Jadi that's why mereka ni penting untuk membuat dasar, untuk membuat polisi, untuk menjadi rujukan kepada industri pembinaan, dan untuk menjalankan kerja-kerja pemantauan, pengawasan, kerja-kerja yang mana mereka boleh mengeluarkan denda, boleh mengeluarkan denda, boleh menghukum kalau ada individu ataupun entiti yang menyalahi undang-undang. Okey. Tugas-tugas kerani tapak ni ataupun tugas-tugas site supervisor ni banyaklah anda boleh dapati. Saya advise untuk kalau anda betul-betul nak mencari apakah kompetensi yang perlu ada sebelum menjadi site supervisor ni, dapatkan dokumen competent site supervisor daripada CIDB. Anda boleh sahaja melawat laman web CIDB. Tak silap saya, memang ada dokumen ini dikongsikan oleh CIDB kepada ramai. Di situ akan tertulisnya area-area yang mana site supervisor ni perlu tahu, perlu competent. Okey, selain daripada tu, kalau kita bercakap pasal tapak pembinaan,
Selain daripada kebenaran merancang, contractor of risk on insurance, permit of work, ada juga dokumen lain yang penting ya. Contohnya diary tapak. Diary tapak ni memang kita sebut diary sebab dalam diary biasanya kita akan tuliskan tarikh, masa, tarikh, waktu dan kemudian aktiviti yang dilakukan, masalah yang dihadapi dan sebagainya. Ya, ia perlu ditulis setiap hari. Ya, kebiasaannya menulis setiap hari itu adalah supervisor lah yang akan tulis dari tapak tersebut. Kemudian mungkin akan disahkan oleh orang atasan mereka. Yang nombor tiga mungkin sub engineer. Mungkin. Dari itu perlu disimpan supaya ia boleh dirujuk pada masa akan datang. Terutamanya apabila berlakunya apa-apa perkara yang negatif. Dalam diary ataupun buku harian, kadang-kadang disebut buku harian, kadang-kadang disebut logbook. Adalah ditulis cuaca, berapa ramai pekerja bekerja hari ini, apa aktiviti yang sedang dilakukan, lori apa yang masuk ke dalam construction site hari ini dan sebagainya. Kemudian selain daripada diary, antara dokumen penting juga adalah laporan, progress work report. Ulang progress. Kebiasaannya laporan progress ni adalah kritikal untuk disediakan oleh kontraktor dan kemudian dipersembahkan kepada klien. Di mana mungkin laporan kemajuan kerja itu dibuat sebulan sekali. Maksudnya sebulan sekali laporan perlu disediakan oleh kontraktor dan kemudian mereka present ataupun mereka bentangkan kepada klien. Menceritakan tentang sekarang kita telah sampai ke berapa persen penyiapan projek dan sebagainya. Laporan progres juga biasanya akan termasuk sekali dengan gambar-gambar terkini untuk kita compare progres sekarang dengan progres yang lepas, ada peningkatan atau tidak. Kalau ada peningkatan, berapa peratus? Dengan berapa peratus tersebut, adakah ia behind schedule ataupun upfront daripada schedule? Itu yang akan dilihat. Dalam masa yang sama, seperti biasa, pembinaan tidak lari daripada mesyuarat-mesyuarat yang tertentu. Antara mesyuarat-mesyuarat yang penting, kalau kita bercerita pasal fasa ini saja, sebab dalam fasa ini pun dah ada banyak mesyuarat. Mesyuarat ini sebenarnya tujuan utama dia adalah untuk menyelaras, untuk menyelaras kerja, untuk sinergiskan kerja. Di samping untuk sinergiskan semua manpower yang ada dan terlibat. Terdapat beberapa mesyuarat tetapi nama-nama mesyuarat ini tidak fix. Ada organisasi menggelarkan lain. Ada organisasi menggelarkan mesyuarat yang ada tu sebagai terma-terma yang berbeza. Ada mesyuarat yang digelarkan paling utama sekali adalah mesyuarat tapak bina pertama. Kalau kamu lihat dalam nota yang saya beri, di mana ini termasuk dalam topik 7 tak salah saya, ada mesyuarat 30, ada mesyuarat dinamakan mesyuarat tapak bina pertama, mesyuarat tapak bina berkala, mesyuarat teknikal, mesyuarat penyelarasan. Ini semua antara terma-terma yang digunakan untuk mesyuarat. Selain daripada itu, ada juga mesyuarat pra-pembinaan. Pra-pembinaan maksudnya dalam bahasa Inggeris itu adalah pre-construction meeting. Pre-construction meeting kemungkinan besar itu dikaitkan dengan mesyuarat tapak bina pertama di mana mereka memanggil semua ahli-ahli di dalam pembinaan, fasa pembinaan termasuk kemungkinan besar arkitek dan juga engineer di fasa ini untuk datang bersama dan bermesyuarat untuk menyelaraskan kerja sebelum fasa ini bermula. So pre-construction meeting biasanya ada di sini. Untuk menyelaraskan semua sekali yang ada pada fasa ini sebelum masuk ke dalam fasa ini. Pre-construction meeting. Itu antara meeting-meeting yang penting. Okey. Lain-lain info anda boleh dapati di dalam nota di mana ada sedikit info tentang mesyuarat tapak bina pertama, mesyuarat tapak bina berkala.
mesyuarat teknikal, mesyuarat penyelarasan, ya, yang mana kadangkala terma-terma itu digunakan secara berbeza, ya. Selain daripada itu, selain daripada mesyuarat itu, of course, mesyuarat-mesyuarat ini akan mengeluarkan minit mesyuarat. Minit ni sebenarnya dia seperti laporan mesyuarat, ya. Habis saya mesyuarat, akan ada orang yang mencatat isi kandungan semasa mesyuarat tersebut dan mereka menjadikan ia sebagai laporan, ya, untuk dirujuk, disimpan, ya, untuk menjadi bukti, ya, kepada aktiviti mesyuarat tersebut. Okey, okay, saya rasa cukup setakat ini dulu, ya, di mana kita telah membincangkan ke semua subtopik di dalam construction project management, sehinggalah kepada dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam construction project management, ya. Terima kasih.